Selamat pagi Kisanak dan saudara-saudara setanah air. Selamat pagi dari Porto, Portugal. Kami berada di sebuah kafe kecil di daerah Baxia. Kebetulan dekat hotel dan ini kita sarapannya pakai roti. Nah, ini kayak macam croissant, ada coklatnya. Terus yang ini kuenya sih enak. Ada rasa di atasnya tuh kokos kelapa, ini rasanya kelapa nih. Minumnya kopi susu. Ya, sarapan dulu sebelum jalan-jalan keliling kota. Enak. Tadi kami makan dengan satu croissant, satu kafe, itu harga 3,50 euro. 3 euro 50 sen. Itu termasuk murah ini. Di Jerman aja nggak dapat kayaknya. Dia kafenya. Kalau ke Porto, nah ini kesini nih. Enak nih kuenya. Cahaya. Kalau kamu lihat seperti ini nih, Turis Service Porto, Tour de Porto. Nah, di sini nih dia jual tiket untuk bus hop off. Iya, nanti. Ini resmi nih. Biasanya di pinggir-pinggir jalan banyak. Ayo, kalau gue enggak pakai itu, kami jalan aja lebih enak. Lebih kelihatan detailnya. Oh, detailnya kota Porto. Si Mamas jadi bodyguard gue. Ayo jalan. Jalan-jalan bareng Mora dan Mamas, tolong di-subscribe biar kami semangat bersama kami vlogger. Ya. Sekarang gue berada di tengah-tengahnya downtown, jadi di tengah-tengahnya kota Porto. Nah, di sini banyak bank, sekitar tuh semuanya bank dan industri perekonomian di sini. Terus di dalam-dalamnya tuh kalau ke gang-gang kecil tuh banyak penjual kafe, makanan, enak-enak semua. Nah, dia nih kalau pusat ketemu lihat ini, nih kaunnya berarti di tengah kota. Banyak bank, pemerintahan kota di tengah tuh. Pokoknya ini tempat bisnis, para ekonomi dan bisnis bekerja. Kayak Jakarta gitu, tengah-tengahnya Monas. Tuh, keren pokoknya deh. Ayo, jalan bareng Mora dengan Mamas di Porto. Mamasnya di belakang. Dia lagi baca peta. Ayo jalan. Ini salah satu gereja yang tertinggi di Porto dengan tangganya 240 anak tangga. Mamas dan saya mau mencoba untuk naik ke atas pagi-pagi nih. Jam berapa ya? Sekitar jam 10-an. Kan habis sarapan, jadi bisa naik. Ini namanya Cerigos. Jadi gereja Cerigos. Nah, bisa ngeliat sekeliling gereja, sekeliling kota Porto. Ayo, ntar ya. Tangganya cukup buat satu orang aja. Jadi kalau ada yang turun harus pinggir. Oh, oke.
Obrigada. Dia harus menepi karena ada yang mau naik. Nah, di atas gue itu lonceng-lonceng kecil, yaitu lonceng kecil yang dikontrol oleh ini dengan pedal-pedal. Ini kayak semacam piano, di bawahnya juga ada pedal kaki mirip-mirip piano, dan ini bisa mengontrol itu dia lonceng-lonceng kecil ini menjadikan sebuah irama musik deng-deng-deng-deng kayak gitu. Pada jam-jam tertentu gereja ini memang nanti ada musik dari lonceng. Dan ini orang yang melakukan ini, yang membuat musik dari lonceng itu mempunyai keahlian khusus, biasanya para pastoral. Dia punya sekolah khusus untuk bermain piano seperti ini, dan sangat sulit. Dia naik concerto katanya dia. Cari how the concerto. Oke, sekarang waktunya turun. Gue berada di atas ketinggian gereja. Nah, gue lihat itu ada kayak kerucut warna putih-putih di kayak gitu. Nah, itu di tengah-tengah rumah seperti itu. Banyak sekali mereka membuat kayak semacam untuk pencahayaan tuh, kayak gitu juga tuh. Nah, dari atas untuk mencahayakan, memberikan sinar matahari ke dalam rumah mereka. Ini kayaknya modern nih, kayak gitu di rumah-rumah lokal di sini, di Porto. Di tengah-tengahnya dikasih kayak semacam kubah transparan dari kaca. Tuh kan. Karena rumahnya sangat mepet-mepet, jadi nggak ada sinar matahari masuk. Jadi mereka membuat seperti itu, arsiteknya yang baru. Jadi tambahan itu. Kalau zaman dulu kan tutup semua, sekarang kan matahari perlu banget ya. Keren deh dari atas.